bantuan operasional yang diberikan oleh Bapak Haji Busrul selaku Direktur Utama Bank Jatim kepada SMP Bilingual Boarding School Pondok Pesantren Hati merupakan sebuah sedekah yang tepat ya, yang tepat karena memang dibutuhkan oleh anak-anak untuk melakukan interaksi keluar pondok pesantren. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas nama pengasuh Pondok Pesantren Hati kepada Bapak Haji Busrul selaku direktur utama yang memilih CSR-nya diberikan kepada Pondok Pesantren Hati. Dengan doa, semoga kepemimpinan beliau membawa kesejukan dan keberkahan di Bank Jatim. Semoga berhasil. Iya, Bank Jatim sebagai lembaga keuangan ya punya dua fungsi. Satu bisnis, satu value. Tidak hanya melulu bisnis, value. Value itu memberikan manfaat bagi stakeholder lingkungannya, termasuk di pondok ini. Jadi di dunia ibadah, di dunia pendidikan, ya, kesehatan, itu Bank Jatim turut serta berkontribusi. Untuk pondok ini mudah-mudahan semakin berkembang maju, sebagaimana cita-cita dari pendirinya Pak Kiai Haji Hasan ini, manfaat ya, baik itu sukses dunia maupun akhirat untuk anak didiknya kelak. Bank Jatim ini banknya milik daerah, maka Bank Jatim memberikan kontribusi kepada masyarakat di Jawa Timur, khususnya di kabupaten dan kota, khususnya di Probolinggo. Kita siap untuk support itu di bidang itu, baik di bidang bisnisnya, di bidang value-nya kita siap.